ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Let me show you. The Fed is scheduled to meet Wednesday and is expected to raise interest rates by half a percentage point, with more rate hikes expected before the end of the year. We understand that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Inflation is at a 40-year high, and the economy already shrank in the first quarter. Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 50 basis poin pada Kamis dini hari karena inflasi lebih dari 8% dan pasar tenaga kerja yang ketat mengalahkan kontraksi PDB kuartal pertama yang mengejutkan. Selain itu, belanja konsumen AS tetap kuat dan kontribusi dari investasi tetap solid dan diduga ini akan berlanjut hingga kuartal kedua. Upah meningkat pesat di tengah kelangkaan pekerja dan ini akan berkontribusi untuk menjaga inflasi tetap tinggi sepanjang tahun ini. Memang, sepertinya pembacaan inflasi masih cenderung berada di atas 4% hingga akhir tahun. Adanya data PDB yang lemah memperkecil kemungkinan bahwa kita akan mendengar The Fed secara eksplisit melakukan kenaikan 75 basis poin lebih agresif pada pertemuan FOMC Juni atau Juli. Kemungkinan kenaikan 75 basis poin telah menjadi wacana sebagai kebijakan potensial oleh Presiden Fed Saint Louis James Bullard. Yeah, more than 50 basis points is not my base case at this point. I would point out that the 1994 cycle where we raised the policy rate 300 basis points in a year. First of all, that one was successful and did set up the U.S. economy for a stellar second half of the 1990s, one of the best periods in U.S. macroeconomic history, so it was successful. And in that cycle, there was a 75 basis point increase at one point, so I wouldn't rule it out, but it's not my base case here. Ketua The Fed Powell pun tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan agresif jika keadaan memang memaksa. Hal ini telah dibahas pada video FOMC Meeting Minutes yang rilis tanggal 7 April tahun 2022 lalu, sebagai berikut. FOMC Minutes Maret dirilis hari Rabu, The Fed mendukung pengurangan bulanan $95 miliar dalam neraca Fed. Ini diharapkan akan dimulai pada pertemuan Mei. Terungkap bahwa beberapa anggota The Fed mendukung kenaikan 0,5% dalam suku bunga jangka pendek pada pertemuan 15-16 Maret. Beberapa pejabat Fed melihat tekanan inflasi terlalu tinggi dan kemungkinan akan terus naik. Mereka berpikir untuk menaikkan suku bunga sekali atau dua kali sebesar 0,5% pada pertemuan berikutnya. I would say this. I don't want to get too much into the details because we're literally just finalizing them. But the framework is going to look very familiar to people who are familiar with the last time we did this. But it'll be faster than the last time, and of course it's much sooner in the cycle than last time. Namun, FOMC Minutes ini bukan hal baru bagi pasar. Beberapa anggota The Fed diketahui telah menegaskan sikap hawkishnya sejak FOMC tanggal 16 Maret. Ketua Fed Powell berbicara pada pertengahan Maret dan mengatakan bahwa jika Fed perlu mengetatkan di atas tingkat netral, itu akan dilakukan. Beberapa skenario pada FOMC Mei Kamis ini. Skenario hawkish. Pasar menduga probabilitas 94,5% dari total 125 basis poin dalam dua pertemuan berikutnya. Selain itu,
Benchmark imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun sudah naik lebih dari 50% sejak awal Maret. Kedua, perkembangan pasar ini menunjukkan bahwa tidak ada banyak ruang untuk kejutan hawkish. Namun, jika Ketua The Fed Powell menarik perhatian pada kenaikan suku bunga front loading dan tidak langsung mengabaikan kenaikan 75 basis poin dalam waktu dekat, dolar dapat terus melaju naik. Dolar juga akan naik signifikan jika saat konferensi pers, Powell meremehkan kecemasan pertumbuhan dan menegaskan bahwa mereka tetap fokus pada penjinakan inflasi, terutama terkait lockdown di China yang berperan dalam masalah rantai pasokan. Skenario dovish. Data yang diterbitkan oleh Biro Analisis Ekonomi AS menunjukkan bahwa produk domestik bruto, PDB, menurun pada tingkat tahunan sebesar 1,4% pada kuartal pertama tahun 2022. Selain itu, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti, PCE, tahunan, referensi utama inflasi The Fed, turun tipis menjadi 5,2% di bulan Maret dari 5,3% di bulan Februari, direvisi dari 5,4%. The Fed dapat menyuarakan keprihatinannya atas ketidakpastian yang meningkat seputar prospek ekonomi dan meyakinkan pasar bahwa mereka akan bersabar dan mengamati perkembangan sebelum memutuskan laju kenaikan suku bunga di masa depan. Selain itu, nada optimis pada prospek inflasi kemungkinan akan dilihat sebagai perubahan bahasa yang dovish dan membebani dolar. Rencana pengetatan kuantitatif The Fed diharapkan terdiri dari pengurangan kepemilikan obligasi Treasury AS dan sekuritas berbasis hipotek masing-masing sebesar $60 miliar dan $35 miliar per bulan mulai Juni. Namun jika The Fed memutuskan untuk mengecilkan neraca pada kecepatan yang lebih lambat, dolar kemungkinan akan makin tertekan. Skenario netral. The Fed mungkin mengakui prospek ekonomi yang memburuk, tetapi berpendapat bahwa ekonomi dan pasar tenaga kerja dapat menangani kenaikan suku bunga yang agresif dalam waktu dekat yang diperlukan untuk memerangi inflasi. Kenaikan 50 basis poin di Mei, pengurangan total $95 miliar per bulan dalam kepemilikan Fed dari Juni dan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga 50 basis poin lebih pada pertemuan berikutnya harus sejalan dengan apa yang telah diharapkan pasar. Peluang skenario pertama memang tetap terbuka, tapi itu mungkin memerlukan beberapa data pengeluaran konsumen yang layak selama beberapa bulan ke depan dan beberapa data pekerjaan yang sangat solid yang berkontribusi pada tekanan upah lebih lanjut. Jadi, untuk saat ini, peluang terbesarnya adalah skenario netral. The Fed akan menindaklanjuti kenaikan 50 basis poin Kamis ini, lalu kenaikan 50 basis poin di Juni dan Juli sebelum beralih ke 25 basis poin karena pengetatan kuantitatif makin cepat. Sepertinya peluang terbesar adalah tingkat suku bunga The Fed memuncak pada 3% pada awal 2023. Walau rentan koreksi, bagaimanapun, perbedaan kebijakan moneter antara The Fed dan bank sentral utama lainnya akan terus mendukung dolar dalam jangka menengah.